jelajah iman kekristenan. Dari video yang baru saja kita lihat, ada sebuah tulisan yang menarik di dinding rumah Maria. Tulisan tersebut, Per Mariam ad Jesu, dalam bahasa Indonesia berarti melalui Bunda Maria kepada Yesus. Sahabat jelajah iman kekristenan, ungkapan melalui Bunda Maria menuju Yesus, Per Mariam ad Jesu, adalah sebuah ungkapan yang tentu saja sering kita dengar. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa hendaklah semua umat beriman Kristiani sepenuh hati menyampaikan doa permohonan kepada Bunda Allah dan Bunda umat manusia agar Bunda Maria yang dengan doa-doanya menyertai gereja pada awal mula, sekarang pun di surga dalam kemuliaan para kudus dan para malaikat menjadi pengantara pada putranya. Hal ini tertulis dalam Lumen Gentium artikel 69. Sahabat jelajah iman kekristenan, Ad Jesum Per Mariam, ungkapan ini berguna bagi pemahaman akan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria. Sekali lagi, ungkapan ini merupakan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria. Penghormatan gereja kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Sekali lagi, penghormatan gereja kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Kita menuju Yesus melalui Bunda Maria, maka ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil sebagai pegangan kita dalam menghormati Bunda Maria. Yang pertama, seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya adalah demi kehormatan Tuhan Yesus sendiri, putranya. Dan penghormatan ini selalu berada di bawah penghormatan kepada Kristus Yesus. Yang kedua, dasar penghormatan kepada Bunda Maria adalah karena peran Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Ketiga, sebagai Bunda Allah, Maria dikuduskan Allah dan mengambil peran istimewa dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Jika kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 488, di situ tertulis, untuk menjalankan tugas sebagai Bunda Allah, Allah telah memilih Bunda Maria sejak kekal. Bunda Maria telah dipersiapkan Allah dengan dibebaskan dari dosa asal sejak terbentuknya di dalam kandungan Immaculate Conception. Hal ini bisa kita bandingkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 491. Dan di dalam Lumen Gentium artikel 56 ada tertulis, perawan dari Nazaret itu sejak saat pertama dalam rahim dikaruniai dengan semarak kesucian yang istimewa. Sahabat jelajah iman kekristenan, selain itu, Bunda Maria menjalankan perannya sebagai Bunda Allah dan bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah. Kerjasama Maria ini terlihat dari ketaatannya dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dengan iman dan kepatuhan yang bebas. Hal ini bisa kita lihat dalam Lumen Gentium artikel 56. Sahabat jelajah iman kekristenan, Bunda Maria memberikan dirinya sendiri seutuhnya kepada pribadi dan karya putranya Tuhan Yesus dengan merangkul sepenuhnya kehendak ilahi menyangkut keselamatan umat manusia. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik artikel 90.